lonely hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here. Halo, assalamualaikum. Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel aku. Apa kabar kalian teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat, baik-baik saja, bahagia selalu, dan dilimpahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, hari ini aku mau masak-masak lagi ya. Pokoknya jangan bosen-bosen ya teman-teman. Aku kebanyakan bikin kontennya di dapur gitu ya, masak. Karena salah satu kerjaan aku ya, bukan kerjaan yang wajib atau harus dikasih kerjaan sama majikan gitu ya, tapi maksudnya yang selain jaga pasien aku gitu. Jadi aku tuh kalau bosen jaga pasien aku, duduk-duduk terus gitu ya, nungguin dia nonton TV dan ngantuk gitu, jadi tuh aku ya masak gitu ya, bikin-bikin kue apa di mana. Tapi sekarang ini ya teman-teman, aku mau dijarang-jarangin ya bikin kue yang seperti bolu-bolu, kek-kek yang manis-manis gitu ya, karena nggak ada yang makan gitu ya. Kemarin aku bikin makanan seperti itu, jadi aku gemukin majikan sama anaknya gitu ya. Jadi mereka tuh ngomong kalau seandainya aku bikin kue-kue lagi, aku sendiri yang makan gitu ya. Dia nggak mau makan karena dia tuh naik berat badannya gitu ya teman-teman. Jadi dia bilang jangan bikin lagi, kalau bikin lagi suruh aku yang makan sendirian gitu. Jadi sekarang itu aku bikin kontennya banyak-banyak yang banyak masak-masak seperti ini gitu ya teman-teman. Karena ya apalagi gitu ya, aku keluar juga jarang-jarang gitu ya, dan aku juga mau kegiatan sehari-hari seperti mungkin seperti ngevlog ke pasien aku. Dia nggak mau masuk video gitu ya teman-teman, dan mau bersih-bersih juga, aku memang di sini nggak bersih-bersih gitu ya. Jadi kalau bersih-bersih itu ya teman-teman, di sini itu satu minggu sekali itu ngepel, nyapu, dan ngelap-ngelap itu ya. Yang ngelap-ngelap juga enggak yang jendela-jendela itu apa ya, kalau semuanya dilap itu di sini kalau mau Imlek aja gitu ya, kebiasaannya orang Taiwan seperti itu. Cuman kalau nyapu, ngepel, dan ya pokoknya bersih-bersih di sehari kayak sehari-hari gitu di sini cuman satu minggu sekali gitu teman-teman, kalau anaknya datang gitu ya. Jadi kalau anak majikan aku datang tuh dia suruh ngevakum cleaner gitu, majikan aku yang ngelap-ngelap dan aku yang ngepel gitu ya teman-teman. Dan kalau nyuci baju itu majikan aku yang nyuci baju gitu, jadi baju aku juga dicuciin dia, kecuali pakaian dalam gitu ya. Setiap habis mandi aku cuci sendiri, dan baju-baju dia yang nyuciin gitu teman-teman. Dan pokoknya mah aku tuh kerjaannya katanya dia suruh jaga pasien aku aja gitu, tapi aku tuh kayak bosen gitu ya teman-teman kalau duduk-duduk terus gitu ya. Jadi tuh aku suka ke dapur kayak gini ya teman-teman, bikin makanan gitu, masak-masak gitu. Padahal kalau itu suka ditawarin apa mau beli aja apa di mana gitu, tapi aku tuh suka bikin makanan sendiri, masak sendiri gitu ya teman-teman. Jadi ya ikut masakin majikan aku juga. Dan hari ini tuh majikan aku nggak ada ya teman-teman, jadi tadinya tuh dia ngomong mau makan, ternyata dia ada urusan gitu ya, jadi dia keluar gitu. Dan ini aku masak dan aku makan sendiri siang, nggak habis. Tapi kata dia kalau nggak habis dia mau makan besoknya lagi gitu, jadi dia tuh nggak apa-apa ya kalau makan lebihan dari yang aku makan gitu, dia besoknya dia tuh makan gitu ya teman-teman. Dan ini tuh aku bikin telur ala-ala Korea gitu ya teman-teman, telur gulung. Di dalamnya aku kasih wortel, paprika ya, ada yang kuning dan merah, dan aku taruhin daun bawang juga. Telurnya dua, bumbunya simple banget, cuman aku taruhin kaldu jamur dan sedikit garam, udah gitu aja ya teman-teman. Pokoknya aku masak itu sesuai selera aku ya. Meskipun majikan aku juga ikut makan kalau dia tuh pengen makanan Taiwan gitu yang rasanya benar-benar masakan Taiwan, ya dia masak sendiri gitu ya teman-teman.
Nah, ini ikan bakarnya. Aku suka banget ikan bakar ya, teman-teman. Jadi kalau di Indonesia itu aku kalau makan di luar gitu ya, aku tuh seringnya makan ikan bakar dan makan bakso gitu. Itu salah satu makanan favorit aku gitu. Kalau yang lainnya jarang-jarang gitu ya, seperti sate atau mie ayam itu aku jarang banget gitu. Nah, ini ya teman-teman, aku sesudah manggang tadi ya ikannya, dan ini tuh aku langsung bikin telur gulungnya ya teman-teman. Tadi tuh masih ada minyak dari ikannya ya, jadi aku nggak tambahin minyak lagi karena kalau aku tuh kalau masak ya teman-teman cuman cukup satu teflon aja gitu ya, jadi aku nggak punya cucian yang banyak-banyak gitu ya, kecuali kalau harus mengharuskan dua teflon atau buru-buru gitu. Jadi ini juga kalau ada majikan aku tuh ya teman-teman, ada piring, ada telenan yang udah aku kotorin itu ya, dia itu selalu bolak-balik dapur dan dia itu nyuciin gitu teman-teman. Jadi kalau aku selesai masak pasti cuciannya udah nggak ada gitu ya. Dan sehabis makan juga kalau ada anaknya gitu, anaknya yang bagian nyucinya gitu ya teman-teman. Bukannya apa-apa ya, emang di sini peraturannya kayak gitu ya teman-teman. Aku juga kadang ya udah aku aja yang nyuci, tapi nggak bolehin sama ibunya gitu, katanya aku cepet-cepet sana samperin suaminya gitu ya. Jadi ya begitulah ya teman-teman ya. Dan ini telur gulungnya udah matang ya teman-teman. Oh ya teman-teman, aku belum ngucapin terima kasih ya kepada kalian. Pokoknya terima kasih banyak kepada kalian yang udah nontonin video aku, yang udah ngeklik, udah like dan komen ya. Pokoknya tinggalin komen aja, insya Allah aku akan nontonin video kalian, akan berkunjung ke channel kalian gitu, meskipun agak telat ya. Dan yang baru bergabung, selamat datang. Semoga suka dengan video aku. Jangan lupa subscribe dan komennya ya, biar aku tahu kalian berkunjung ke channel aku dan aku akan berkunjung ke channel kalian. Nah, ini aku iris-iris aja ya, seperti ini gitu ya. Dan ini wajan yang tadi ya teman-teman, aku taruhin minyak sedikit, terus aku tumis bawang putih buat numis daun ubi tadi ya, yang udah aku rendam pakai air dan aku cuci bersih. Udah bumbunya tinggal dikasih kaldu jamur sama garam aja, udah gitu ya teman-teman. Ini juga mending masih ada bumbunya ya, kalau majikan aku yang masak dia tuh digodok sama air aja gitu ya teman-teman. Udah kayak gitu aja, kadang aku tuh kasih sambal terasi gitu ya sendiri, dia tuh sukanya yang nggak ada rasanya gitu ya teman-teman. Aku tuh suka banget nontonin video mama, bunda-bunda yang kegiatan sehari-hari gitu ya, yang ngedekor rumah, apa yang bersih-bersih lah gitu ya, yang masak-masak. Pokoknya tuh aku insya Allah kedepannya juga mau bikin konten seperti itu ya, kalau udah pulang ke Indonesia. Jadi tuh aku sekarang suka banget nontonin video-video ibu-ibu yang kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu kayak aku tuh suka menghayal gitu ya. Jadi kalau aku tuh pulang Indo, aku pengen bikin konten seperti itu aja ya, belanja bulanan, apa jalan-jalan gitu sama keluarga. Pokoknya ya kegiatan di rumah gitu ya. Kalau di sini kan aku masih waktunya itu kan masih diatur gitu ya teman-teman. Jadi ini yang aku bisa bikin konten itu ya. Nah, itu teman-teman ya, tadi tuh aku bikin sambal juga, sambal kecap, ada bawang dan apa namanya itu cabe ya teman-teman. Terus aku peresin lemon gitu, pokoknya enak deh ya teman-teman.